8 negara yang nilai mata uangnya setara dengan rupiah. Sebelum kita mulai, pastikan kamu klik tombol merah subscribe di bawah, juga klik bell notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video yang baru diupload. Dan jangan lupa untuk kasih like video ini, dan pastinya ini semua gratis. Saat ini mata uang rupiah sedang jadi perbincangan hangat masyarakat Indonesia. Pasalnya, akhir-akhir ini nilai tukar rupiah melemah, bahkan menyentuh 15.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Maka dari itu, dengan kondisi rupiah yang melemah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat, tentu saja bagi kamu yang akan berpergian ke luar negeri, harus berpikir masak-masak terlebih dahulu. Apalagi jika kamu membidik negara yang mata uangnya lebih kuat terhadap rupiah. Oleh karena itu, tak ada salahnya jika kamu mengunjungi negara-negara yang nilai mata uangnya setara dengan rupiah. Dengan mengunjungi negara-negara ini, tentu saja budget liburan akan jadi lebih irit. Oke, langsung saja berikut 4 negara yang nilai mata uangnya setara atau bahkan lebih rendah daripada rupiah. Empat, Paraguay. Paraguay merupakan salah satu negara eksotis di Amerika Selatan yang terkenal dengan biaya hidupnya yang relatif murah. Nilai 1 guarani Paraguay setara dengan 2,5 rupiah. Sementara, biaya makan di restoran cepat saji asal Amerika Serikat di sana sekitar 25.000 guarani atau setara 60.000 rupiah. Ini tentunya cukup murah dibandingkan di negara lain yang lebih tinggi. Tiga, Nepal. Negara lain yang terkenal murah di kalangan wisatawan Indonesia adalah Nepal karena nilai mata uangnya yang tidak terlalu tinggi. Saat ini, 1 rupiah Nepal setara dengan 131 rupiah. Selain itu, dilansir dari beberapa sumber, biaya hidup di Kathmandu, Nepal lebih rendah 22,54% daripada Indonesia. Rata-rata harga makanan di warung makan Nepal sekitar 250 rupiah Nepal atau setara 32.000 saja. Selain itu, bagi wisatawan asal Indonesia, Nepal pun memudahkan proses masuk ke negaranya dengan kebijakan visa on arrival. 2. Iran. Kamu bisa menikmati keindahan arsitektur dan budaya Persia di Iran tanpa terlalu khawatir dengan masalah budget. Iran terkenal sebagai negara yang relatif murah. Nilai 1 rial Iran setara dengan 0,36 rupiah. Bahkan biaya hidup di Tehran, Iran menduduki peringkat 455 dari 529 negara di dunia. Selain itu, satu kali makan di restoran standar Iran membutuhkan uang sekitar 150.000 rial atau setara 50.000 rupiah saja. Iran juga menerapkan kebijakan visa on arrival untuk wisatawan asal Indonesia. 1. Vietnam. Vietnam memiliki mata uang yang bernama dong. Nilai 1 dong sama dengan 0,6 rupiah. Jadi, jika kamu ingin pergi liburan ke Vietnam, maka liburanmu akan jadi lebih irit. Sebab, dengan uang sekitar 70.000 dong atau setara 40.000 rupiah, kamu bisa makan di restoran cepat saji asal Amerika Serikat di Vietnam. Apalagi, sebagai sesama negara Asia Tenggara, Vietnam memperlakukan kebijakan tanpa visa bagi wisatawan Indonesia. 4. Jadi itulah dia 4 negara yang nilai mata uangnya setara dengan rupiah versi top 5 merdeka. Jangan lupa kasih like video ini jika kamu suka. Jangan lupa share video ini ke seluruh sosial media yang kamu punya. Terima kasih banyak karena telah menonton. Dan nonton juga video-video menarik lainnya dari channel ini.